Pemirsa, kabut tebal yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Lampung mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Sejumlah pengendara di jalan tol Trans Sumatera terpaksa berhenti demi keselamatan. Pukatnya kabut yang menyelimuti sepanjang jalan tol Trans Sumatera Lampung ini mulai terjadi sejak Sabtu malam. Pengendara harus ekstra hati-hati dan bahkan banyak yang memilih menghentikan kendaraannya karena jarak pandang terbatas dan membahayakan. Terlebih di sejumlah titik ada perbaikan ruas jalan tol dan minimnya rambu peringatan. Ntar sampai ini ya, kilometer berapa nih ya? Iya. Itu pekat banget nih kabutnya. Jadi bahaya kan di ini di jalan ya. Jadi milih untuk ini ya, istirahat. Istirahat aja dulu lah kita lah, jadi aman aja. Iya. Ya. Berdasarkan pantauan BMKG, fenomena kabut pekat ini merupakan fenomena biasa yang disebabkan kelembapan udara tinggi di atas 90% dan suhu udara yang dingin sehingga titik air yang berada di permukaan tanah berembun dan mengakibatkan terjadinya kabut. BMKG mengimbau pengendara berhati-hati saat berkendara di jalan raya, terlebih bagi pengendara yang melintas di jalan tol Trans Sumatera. Secara umum, fenomena ini akan berangsur normal seiring kenaikan suhu kelembapan udara meningkat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.